Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainul Firzanah binti Herman, wakil dari Sekolah SMK Agama Kuala Selangor ingin membentangkan hasil produk kami yang dinamakan Sukom Plan, iaitu Self-Watering Compost. Kami ada 4 ahli kumpulan termasuk saya. Penyataan masalah. Adakah anda sering susah hati untuk meninggalkan tanaman ketika melancung ataupun meninggalkan rumah terlalu lama? Sering sibuk sehingga tidak sempat memanja tanaman? Selalu membuang atau membazir sisa sayuran atau buah-buahan? Ataupun tanaman anda mudah layu kerana terlupa menyiramnya? Pengenalan. Produk kami, Plan Sukom, merupakan reka cipta produk pertanian untuk memudahkan individu yang suka bercucuk tanam tetapi dalam masa yang sama menghadapi masalah kesukaran untuk menyiram dan membaca tanaman. Produk ini menggunakan bahan-bahan boleh diguna semula yang menyokong usaha ke arah kelestarian alam sekitar. Selain itu, penghasilan produk ini juga menggalakkan orang awam untuk menghasilkan baja kompos sendiri dan tidak membazir sisa bahan dapur. Barang yang diperlukan termasuklah botol air mineral, skru, penitis air, pipe PVC dan L bracket. Cara penghasilan produk. Pertama, memotong botol terpakai untuk dijadikan tempat kompos. Kedua, potong pipe PVC mengikut ukuran dan buang gerigis PVC. Ketiga, menebuk PVC. Keempat, menyediakan botol siraman, tebuk penutup untuk tempatkan penitis. Kelima, membuat lubang pada botol kompos. Keenam, memasang dan melekatkan penitis pada penutup botol. Ketujuh, menguji botol siraman. Aliran air siraman boleh dikawal melalui bukaan penitis. Kelapan, pemasangan produk. Kesembilan, kemasan produk. Dan akhir sekali, produk siap. Ini adalah contoh aplikasi produk. Kita dapat tengok produk tiada masalah. Sebarang masalah. Kebaikan produk. Ia dapat memudahkan individu yang menanam pokok hiasan untuk menyiram pokok. Air di dalam botol dapat selama 3 hari. Ia juga dapat menggalakkan pengguna untuk mengguna pakai sisa bahan dapur sebagai baja kompos. Keempat, meningkatkan penggunaan baja kompos berbanding baja kimia. Selain itu, produk ini mudah diurus dan tidak memerlukan sebarang sumber tenaga. Dan akhir sekali, kos penghasilan produk ini adalah murah dan menjimatkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.